pelajarnya ini di mentor sinyal berbagai masalah sholat. Sholat ini perlu dihukum sinyal. Kanti pelajar dengan sinyal sholat berarti termasuk uji jadi sholat itu. Bisa ke sesuai nopo yang nanti berusaha dari Nabi. Sholu kama roa itu muli. Sholatlah kalian sebagaimana aku melakukan sholat. Sholato kowe kaya dini Sholato kowe sholu kama roa itu muli sholi kaya dini kowe nonton aku nalikannya nindai sholat. Terus ini termasuk perintah. Lantasnya dalam sakit ini dari sholat ketus ini sholat itu nabi kecuali kita senang pasang lantasnya mungkin dasar sholat berapakah masalah hukum syarat hukum wajib hukum dan sunnah sunnah hukum sholat supaya kalau bagian daripada menjaga sholat menjaga ibadah sholat pun pulang bandingan dengan harapan pun mengikuti kantor keutamaan saking Allah subhanahu Tiang yang akan menjadi sholat ibu menikah bahkan dikatuk suwargo Pintus Beladi nahum ala sholawal ihim Yuha Bidum Ula ika humul Walaikum Aladi naya rintu al firdaus Hum biha Walaikum. Ini diantara orang salah satu yang disebut oleh Allah dan mereka akan mendapatkan surga itu. Baladinahum ala sholawat ibn yuhafidun yaitu yang mereka itu atas sholatnya dia pihara. Terus kelamatannya memelihara sholat itu salah satunya bisa memelihara harus belajar tentang masalah sholat. Sholat yang baik itu gimana? Sholat yang baik itu bagaimana? Tentang masalah permasalahan sholat yang harus bisa saya jawab karena banyak permasalahan-permasalahan harus saya bisa jawab, maka itu juga termasuk memelihara sholat. Dan ketika kita belajar sholat juga bisa terwujud perintah Allah Ta'ala sepatus perbedaan sholatnya semakin khusyuk. Maka orang-orang yang menjaga sholatnya berdiri nahumalah sholawatin yuhafidun ulaikahumul warisun, mereka ini akan mendapatkan apa? Warisun ba? Warisan. Mereka akan mendapatkan warisan. Alladzina yarithuna firdaus hum fiha khalidun. Mereka akan mendapatkan warisan, dengan warisan itu mboten kados dengan budi budi tendunya niki berdiri-diri sampai terimani padu. Anak ini warisan yang sangat luar biasa yang mahal harganya. Bahkan di antara surga itu bertingkat-tingkat, niki surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Yang kuele yang jalur surga, jalur surga Firdaus dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus niki penting banget belajar sholat itu termasuk bisa merealisasikan itu maksud saya itu untuk mewujudkan mewujudkan ingin mereka mintai mewujudkan yaitu memelihara sholat. Bapak Ibu muslimin muslimat dan semua kalau ini sampun tunggu pun di tunggu pun apa? Niat sabun, niat niko, okay. Ini sabun persiapan sholat yaitu menghadap Ka'bah, okay. Menghadap kiblat sabun kan? Kita pun untuk kita sholat pasti perlu ini termasuk bagian syarat yang sholat dimulai di syarat bani Muhammad Taala. Nanti kan apabila kalian sholat maka waktu ini Nabi SAW pas pikul wudhu, maka sempurnakan wudhu untuk memastikan kebilal kebilal atau kabir. Sempurnakan wudhumu kemudian menghadaplah ke kiblat lalu bertakbirlah. Terus ini ulama dengan sholat itu termasuk syaratnya adalah menghadap
kiblat. Terus dipun dipun kabarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika bepergian beliau melakukan sholat sunnah di atas kendaraan hewan tunggangannya. Beliau melakukan sholat witir diwingi sama dipun terkene nggih. Terus kenapa jenengan itu nalika dipun perjalanan kok tendur bis tidak menghalangi untuk bisa melakukan sholat? Sholat apa? Sholat witir. Berarti hukum hukum asal sholat wajib itu berkaitan kendaraan kecuali darurat. Tetapi kalau sholat sunnah darurat tidak darurat boleh untuk di kendaraan. Mawi sholat wajib nikui mawi betul darurat betul asal kendaraan. Tapi kalau sholat sunnah sebenarnya kita bisa di darat atau sipun, tidak di kendaraan bisa, tapi menyengaja di kendaraan itu juga boleh. Waktu semantan kan Nabi SAW berkepian, beliau biasa melakukan sholat sunnah di atas hewan tunggangannya. Beliau melakukan sholat itu di atasnya dalam kendaraannya dan menghadap ke arah hewan tersebut, menghadap timur dan ke barat. Salah sekipun, ingin menikah benten narikan ikon perang tapi ini ujung-ujung bukan ketatusan nih nama-nama saja mungkin Tuhan ikon nanti Allah sedang bercita-cita orang aman Tuhan ini sepatut diperbalingi apabila perang telah berkecamuk cukuplah kalian mengucapkan takbir berisyarat menundukkan kepala. Terus bisa saja sekalian berjalan karena dalam keadaan perang. Niki tidak harus menghadap kiblat. Kalau ini sampai diatur ke sholat ketika di atas kendaraan berisyarat dengan masih berisyarat sujud dan rukuknya. Sama gitu. Kalau rukuk itu yang mengukuhkan sujud lebih rendah daripada rukuk. Mana lagi? Oh, di ini bukan salam niku kiblate Madinah nggih. Niku madhep putih. Nih, itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Madinah kan mengatakan ma bain al-masyriq wal maghrib kiblatun. Antara timur dan barat itu adalah kiblat. Berarti yang tiang mati tiang Madinah jujur ke pundi? Yang mau Indonesia kan jujur ke ngalau? Yang tiang Madinah jujur ke pundi? Kan lambungnya di sebelah kanan menghadap kita. Lambung kanan terus menghadap kiblat. Nah, lambung kanan kan di bawah. Nanti yang mati kan kalau tinggi. Benar. Yang mana lo? Berarti pas menghitung itu ada nilai yang ini. Ada nilai. Dicuri bukan tiang-tiang Madinah. Terus menjawab ya, karena sebagian siang mulai roti ini kok orang mati muncul kalau. Ini kan kenapa ini? Kalau mati ini muncul ngalor. Ini maksudnya yang apa? Yang apa? Kalau yang bubur tidur ke ngalor. Urung bangun urung nggak nih kemudian harus turun bangun. Sampai kalau cerita ini ketika sholat kepalanya di sebelah selatan mungkin. Kau sering? Mungkin cuma kasus simbol. Jadi, ngesan, jangan sebaik amal dan digadung gitu. Kalau seandainya ada orang meninggal, satu rumi mati, satu rumi mati. Satu rumi kubur, kok dijurni itu? Ini kurang nyari aturan. Bukan kan? Ini kurang nyari aturan. Buat itu gadung tapi gitu. Buat itu gadung. Seandainya yang ternyata itu,
Ini buat menyalai lampu merah. Dan sholatnya sesuai dengan kaidah orang laki-laki itu disejajar dengan imamnya sejajar dengan kepala. Kalau perempuan besar, kan kata gini, perut kan di tengah-tengah. Maka ketika dicurking itu, ya berarti imamnya yang sebelah itu, ya dicurkingnya lalu imamnya yang sebelah untuk mayat lagi. Ini amur jadi gaduh. Ini mau iklan wajan dengan kepelayan menikah yang terima teniku, ya alasan melah. Ini yang bubur, itu lagi. Itu ya sesuai niku kalau dicurking ngalor, maka ke sebelah. Paham ini ya? Kamu udah dikaitu nih. Neko-neko lagi. Sampai segini pun persiapan menghadap kebelah kalau kamu sambung pilih kelahan panjenengan sholat neko hukum asalnya berdiri lebih mau dan singkat nanti tidak terjawab lagi. Beliau Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya agar melakukan sholat itu dengan berdiri. Karena Nabi SAW pernah sholat dalam keadaan duduk. Beliau SAW, Fimarodi, ketika beliau sakit, mautihi jalisan. Fimarodin mautihi jalisan. Beliau Nabi SAW ketika mautihi ketika menjelang bapak, beliau sakit menjelang bapak, jalisan beliau dalam keadaan duduk. Sholatnya sambil duduk. Nah, beliau juga pernah melakukan sholat dengan duduk ketika sakit. Terus tiang-tiang wonten ing guri ini sami berdiri. Maksudnya makmumnya pun sambil makmumnya pun sami jumenen gitu. Berdiri ini jumenen gitu. Berdiri. Terus Nabi SAW beri syarat kepada makmumnya supaya suruh duduk dengan isyarat ingkitum alifan rataf aluna fi'la parisa warumi. Tadi kamu sekalian hampir saja melakukan perbuatan yang dilakukan bangsa Persia atau bangsa Rum, yaitu yakumuna ala mutuqihim wahum kumudun. Orang Persia dan orang-orang Rum itu mereka berdiri di hadapan raja-rajanya ketika raja mereka itu sedang duduk. Para tafkalu jangan seperti itu. Inna majulil imam liyuk tamabihi. Imam itu dijadikan, orang itu dijadikan imam. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk bihi putih. Maka kemudian Nabi SAW mendirikan fa'idha roka'ah pada kamu. Apabila imam itu berukuh maka rukuklah. Wa'idha roka'ah pada kamu. Apabila imam itu berdiri maka bangkit, maka kalian bangkit. Bila sholat jalisan, maka apabila ingin menikah imam itu sholat dengan duduk, fasolu julusan ajma'un, maka sholat kalian dengan duduk seluruhnya. Terus mawi imam itu lenggah, niku makmum yang melu lenggah. Sholat berlima. Tentu sholat yang ini hukum asal sholat ini berdiri boleh duduk niku karena sebab niku untuk sholat wajib. Nawi sholat sunnah beda milih. Nawi sholat sunnah beda milih. Tentu sebenarnya bukan jenengan kesel terus kesel bukan benar terus pengen tahajud kok langgar sholat itu kok betul apa cuman ganjaran ini gitu
Tapi yang diam sholat karena sakit, kalau seandainya tidak sakit dia berdiri, maka sholatnya dia mendapatkan pahala penuh seperti orang berdiri. Jadi kita ingin sholatnya wong loro nunggu, kalian sholatnya wong sehat nunggu. Yang wong sehat sholat wajib kudu ngadep. Ini yang wong sehat sholat sunnah itu ngadep itu tunggu. Cuman ganjaran yang wong sehat nalikane sholat tunggu niku pinten? Pinten Pak? Separuh ini wong ngadep. Ngerti nggih? Karena di bawah situ pasal itu Rasulullah SAW, saya dahulu mengidap sakit bawah sir, sakit basir juga basir itu sakit apa? Sakit juga bin Hussein. Abi ya, nanti salah satu dari kami ini Imran bin Hussein itu sakit. Abi, sementara teman-teman Nabi SAW tentang masalah sholat, sholat qa'iman, sholat yang berdiri, pak imamnya stati, pak pamingan, maka kalian jika tidak bisa berdiri dengan duduk, pak imamnya stati, pak ala junubin, oh bukan junubin, janubin, jika tidak bisa dengan duduk, maka berbaring. Ini sesuai dengan kemampuan. Tentu sholat niku enten sempurnanya sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad ketika sehat niku, bagaimana nanti ada ini nalikan itu apa jenengan ini kok orang mampu karena sebab tertentu ya sebabnya menurut saya sholat itu yang lembu ini kan beda-beda, menurut saya batunya beda-beda. Hukum asalnya umpamanya iftiras gitu. Iftiras itu tas gitu. Ini gaya isi kilit, ini gaya bokong. Iftiras, kata tasawuf awal. Umpamanya kok si kilit diwamin kesetiu diri gaya loro mawin kagum sawal. Ini betul apa? Paham betul ini? Yang terus yang paham, yang terus yang bahasa iftiras kamu tawal itu soalnya. Ini contoh. Terus kan yang tiang itu sholat berdiri ya harus tegak omongnya, tegak lurus. Terus rukuk itu omongnya ya semaksimal mungkin ke atas dengan rukuknya apa itu yang omongnya dulu tiga yang beli itu rambuta lurus. Nah ini omongnya ya rukuk lor boyo yang tenang dan gini rukuknya sakwa suaka sakwa ini itu sesuai dengan kemampuan. Nah ini Mas Tipo nggak. Maka ketika orang sholat dalam keadaan sakit ya sesuai dengan kemampuan. Kalau dia bisa berdiri, berdiri. Kalau tidak bisa duduk, duduk. Kalau tidak bisa berbaring, berbaring. Bagi mereka yang sakit melakukan sholat wajib, maka di sini pahalanya tetap sama sebagaimana orang berdiri. Karena sebab tubuhnya sakit. Saat Tuhu Sallallahu Alaihi Wasallam makan sholatil rujuli wa huwa qa'idun. Saya bertanya kepada Nabi SAW tentang orang sholat dengan keadaan duduk. Man sholat qa'iman wa huwa afdal. Barang siapa yang sholat berdiri maka itu adalah yang paling utama. Wa man sholat qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Maka barang siapa yang mereka sholat dengan duduk, maka mereka itu mendapatkan pahala separuh daripada berdiri. Man sholana iman falahu nisfu ajril qa'idi. Barang siapa yang sholat dengan berbaring, maka dia mendapatkan separuh dari duduk. Terus ini tentang masalah hukum asal sholat itu berdiri.
berdiri. Wonten riwayat malih ing menika salat ingkang wonten ing mriki menunjukkan salat duduk itu boleh dilakukan bagi orang yang mampu berdiri. Tapi wonten ing mriki salat apa? Sunnah. Mawi salat wajib hukum asalnya harus berdiri. Karena karena yusolli lailan tawilan qa'iman. Walailan tawilan qa'idan wa kana idza qala qa'iman raka'a qa'iman wa idza qala qa'idan ruku'a qa'idan. Terkadang boleh melakukan sholat lain dengan berdiri cukup lama, tetapi terkadang duduk yang cukup lama. Jadi kadang harus salam itu sholat bagi ngantin diri sendiri, kadang sholat minggu kami enggak dan bila beliau membaca ayat itu sambil berdiri, beliau rukuknya juga berdiri. Ketika beliau membaca rukuknya dengan duduk, membaca rukuknya dengan duduk, maka ketika rukuknya dia juga beliau juga dengan rukuk dengan duduk juga dengan duduk. Terus begini kaidah itu. Nah, sholat imam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku wonten ing mriki ketika duduk bersila. Bersila. Sholat punggung ini pun. Gendan sebagian yang menjelaskan dengan tipu, tipu apa sih? Tipu nasi. Tipu gimana? Tipu. Contoh tipu. Tipu. Coba. Nah gitu. Tapi